Untuk pertama kali upload itu hanya dilihat 75 view ya. Kemudian meningkat lagi 4.500 view ya, 4.000-an view, dan terakhir ini meningkat menjadi 5.000 view dalam satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, apa kabar kalian hari ini? Pada video kali ini saya akan share sedikit pengalaman pribadi saya kepada kalian semua, teman-teman YouTuber pemula, sesama YouTuber pemula. Di sini pengalaman saya adalah ada beberapa video saya yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, itu tiba-tiba di 1-2 minggu ini view-nya bisa meningkat drastis teman-teman, bahkan mungkin ratusan kali lipat ya. Yang dulu itu pertama saya upload itu view-nya hanya sekitar puluhan atau paling banyak 100 view per hari. Akhir-akhir ini itu view-nya bisa meningkat menjadi 5.000 sampai 7.000 view per hari. Kenapa bisa demikian? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini karena di sini akan saya kupas, akan saya jabarkan kenapa bisa seperti itu, ya. Jangan kemana-mana. Mungkin kalian pernah ya, pernah merasakan mengupload video yang sudah capek-capek kita buat, ya. Sudah seharian kita buat video, mulai dari syuting yang selalu gagal berkali-kali, tag gagal, dan editing yang susahnya minta ampun, ataupun upload video yang terkendala dengan koneksi internet, ataupun sudah habis bergiga-giga kuota untuk mengupload video. Ternyata setelah diupload video tersebut tidak ada yang menonton. Kalaupun ada yang menonton paling hanya 10 view atau paling banter 100 view. Itu sudah alhamdulillah kalau sudah 100 view. Lebih sakit lagi itu jika yang menonton hanya 1, 2 atau 3 view per hari. Itu sakitnya di sini teman-teman. Tapi buat kalian yang merasakan hal tersebut, kalian jangan putus asa, jangan patah semangat, karena saya pun juga merasakan hal seperti itu ya. Saya juga merasakan hal yang sama dengan yang kalian rasakan. Karena di sini saya masih pemula juga, masih YouTuber pemula. Di sini saya hanya berusaha untuk menyemangati diri saya sendiri, juga menyemangati kalian teman-teman YouTuber pemula agar lebih bersemangat dalam membuat konten lagi. Karena apa? Sesuai yang sudah saya jabarkan tadi, sudah saya singgung tadi di depan, bahwa video yang sudah lama kita upload itu tiba-tiba view-nya bisa naik berkali-kali lipat ya. Contohnya di sini ada salah satu video saya yang berjudul berapa gaji YouTuber pemula 1000 subscriber. Ini sudah mendapatkan 55.800 view. Saya upload sekitar 3 bulan yang lalu. Untuk penayangan real time-nya itu adalah 7.500 view. Selama 48 jam itu dilihat 7.500 view. Sedangkan untuk total penayangan itu sebanyak 53.000 view. Untuk pertama kali upload itu hanya dilihat 75 view ya. Kemudian meningkat lagi menjadi 61 view per hari, dan terus meningkat menjadi 300-an view. Kemudian meningkat lagi di sini menjadi 500-an view dalam satu hari. Nah, meningkatnya itu sedikit demi sedikit. Nah, pada bulan awal akhir September, awal Oktober itu meningkat sangat drastis menjadi 4.500 view ya, 4.000-an view, dan terakhir ini meningkat menjadi 5.000 view dalam satu hari. Nah, kenapa bisa demikian teman-teman? Di sini akan saya jabarkan kepada kalian apa alasannya dan kenapa video yang sudah lama saya upload tiba-tiba view-nya bisa meningkat secara drastis.
Nah, ternyata di sini, ketika saya lihat dari analitik di sumber traffic, itu 62%-nya itu berasal dari rekomendasi video. Kemudian 18%-nya berasal dari penelusuran YouTube. Nah, dari mana asal 62% rekomendasi video ini? Itu ternyata, teman-teman, asalnya adalah dari rekomendasi video dari channel lain, bukan dari video saya. Jadi ada channel lain, yaitu channel milik Le Damis, yang videonya berjudul Gaji Pertama YouTuber dari bulan Juni sampai September. Ini telah merekomendasikan video saya sebanyak 57,8%. Ya. Dan yang kedua adalah salah satu video tentang gondrong gaji YouTuber gondrong Labanan ini itu merekomendasikan sebanyak 11,7%. Selebihnya ada dari video-video dari channel lain juga yang ikut merekomendasikan video saya tadi. Di sini coba kita lihat ya seperti apa videonya Le Damis itu. Ternyata video Le Damis tersebut sudah dilihat sebanyak 1,4 juta view dari 4 minggu upload. Sedangkan video saya baru mendapatkan 53.000 view dari 3 bulan upload. Dan subscriber Le Damis ini sudah sebanyak 144.000. Nah, di sini secara tidak langsung saya sangat berterima kasih sekali dengan Le Damis. Dari video, karena dari video Le Damis inilah video saya bisa view-nya meningkat dari rekomendasi video Le Damis ini. Intinya, buat teman-teman YouTuber pemula, kalian jangan patah semangat, jangan menyerah ketika video yang baru kalian upload itu ternyata view perharinya baru sedikit ya, misalnya baru 10 view dalam satu hari atau 100 view dalam satu hari. Kalian jangan patah semangat, tetap optimis, tetap buat konten-konten yang menarik, tetaplah upload video, dan jangan lupa untuk berdoa, karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti video yang kalian upload hari ini itu view-nya bisa meledak, bisa meningkat secara drastis. Entah itu 1 bulan yang akan datang, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun yang akan datang. Itu tidak menutup kemungkinan. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa video Anda bisa akan meningkat view-nya. Kenapa? Ya, seperti yang kalian lihat tadi, view dari video saya bisa meningkat karena ada rekomendasi dari video yang baru-baru diupload ya. Kenapa video Le Damis bisa merekomendasikan video saya itu karena entah itu judul ataupun niche dari channel ada keterkaitan antara judul ataupun niche dari channel saya dengan channel Le Damis ya. Oke, Sobat YouTube, saya kira itu saja sedikit share yang dapat saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan share ini bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat bagi kalian YouTuber pemula yang sedang berjuang untuk memperoleh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang agar bisa diterima monetize YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan share video yang ada di channel ini ya, karena ada banyak sekali video-video menarik dan bermanfaat yang bisa kalian tonton di channel ini. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.